Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian para penghobi ikan cupang seluruh alam semesta? Baik-baik saja kan? Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjodohkan ikan cupang yellow fancy. Di video sebelumnya ikan cupang ini sebagai model nih teman-teman, menjadi model di video cara membedakan jenis kelamin ikan cupang jantan dan betina. Dan ini adalah kelanjutannya. Kelanjutannya bukan ngapain lagi, ya jelas kita akan breeding teman-teman, kita akan ternakan. Oke teman-teman, untuk langkah pertama teman-teman harus siapkan wadahnya dulu nih teman-teman. Di wadah ini teman-teman bisa isi air keran atau air sumur ya. Kalau air keran teman-teman endapkan dulu kira-kira 24 jam supaya kandungan berbahaya di air itu menguap dulu atau mengendap dulu. Dan ini adalah ikan cupang jantannya nih teman-teman. Untuk busanya saya masukkan aja supaya dia merasa bahagia gitu teman-teman, karena dia sudah susah-susah bikin busa, masa dibuang gitu ya. Lalu ini yang betinanya teman-teman ya, betinanya. Untuk teman-teman yang belum tahu ciri-ciri ikan cupang jantan dan betina, silahkan klik link di atas ya teman-teman, sudah saya buatkan videonya. Nih, jangan sampai salah ya teman-teman. Untuk yang betina kita taruh di akuarium kecil begini nih. Lalu kita masukkan di sini nih teman-teman. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa saling melihat. Dan nanti ikan cupang jantannya akan membuat sarang busa tuh teman-teman. Untuk airnya ini saya pakai air sumur ya teman-teman. Sudah diendapkan 24 jam. Saya juga gunakan daun ketapang kering yang sudah diolah, supaya pH-nya cocok untuk sesuai dengan yang disukai oleh ikan cupang gitu teman-teman, pH netral 7. Tuh lihat si yellow fancy. Yellow fancy ini cakep banget ya, seperti ranger kuning teman-teman. Dan biasanya dalam 24 jam kalau ikan cupang ini sama-sama sehat ya, jantannya sama-sama sehat, betina juga sehat, dalam 24 jam biasanya ikan cupang jantan ini akan membuat sarang busa teman-teman. Dan kalau sarang busa sudah jadi, maka ikan cupang betina siap dijadikan satu dengan jantannya. Dan setiap hari, jangan lupa ya teman-teman, tetap diberi makan. Untuk makannya, saya memilih menggunakan jentik nyamuk untuk betina dan jantannya. Ya, karena kandungan proteinnya sangat bagus, terutama di masa-masa penjodohan seperti ini nih. Mereka butuh stamina yang strong, teman-teman. Mau pakai pakan lain, sebenarnya juga bisa, pakai kutu air, atau pakai apa itu, cacing darah teman-teman, itu juga tidak apa-apa. Atau mau pakai pakan instan seperti pelet, itu juga tidak apa-apa, yang penting ikan cupangnya mau makan saja ya. Karena kebetulan ikan cupang ini saya baru dapat ya, dia belum terbiasa makan pelet teman-teman, akhirnya saya pakai pakan hidup ya. Jadi mungkin prosesnya di hari pertama begitu aja ya teman-teman, ini adalah proses penjodohan. Jadi jangan salah teman-teman, yang di dalam akuarium kecil ini betina ya, jangan sampai yang jantan yang dimasukkan ke dalam akuarium kecil ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman sampai sini bisa paham ya, proses penjodohan ikan cupang. Proses penjodohan ini penting sekali teman-teman untuk persiapan si ikan cupang jantan membuat sarang. Kalau langsung dicemplungkan sebenarnya bisa, tapi khawatir mereka akan berkelahi teman-teman. Kalau ikan cupang jantannya sudah siap, risiko berkelahi bisa diminimalkan, gitu ya. Mungkin untuk hari ini videonya cukup segini, teman-teman. Saya akan lanjut video ini besok ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.